Gerakan rakyat untuk DPR, bahwa kita menyadari warga adat tidak nyaman di kampungnya sendiri, bahkan makam-makam leluhur itu juga dirusak oleh PT DPR. Yang sudah mati saja tidak kawasan Danau Toba. Nah, dan tindakan Toba ini akibat aktivitas PT DPR juga menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat adat. Nah, ini harapan kita kepada Komnas HAM, karena kita melihat Komnas HAM dari dulu memang pendekatannya adalah pendekatan kasuistis, tidak dikumpulkan bareng-bareng. Tanganin kasus yang satunya juga meletus. Ya, satunya belum selesai muncul kasus yang lain. Ini nggak kelar-kelar nih kalau modelnya kayak ini. Akhirnya kita putusin ini harus ditangani secara komprehensif. Setelah kita cek bahwa ini harus tangani secara komprehensif, kita cek semua kasus yang dimasukkan kepada Komnas HAM untuk melihat pola, untuk melihat akar masalah, untuk menentukan siapa kira-kira yang paling bertanggung jawab dan sebagainya. Untuk menentukan apakah ini ada singgungan dan sebagainya, kayak pertanyaan nomor 2 itu. Makanya kita cek semua. Nah, oleh karenanya setelah kita cek, walaupun ngeceknya ini belum tuntas ya, kita juga melakukan, lihat langsung di lapangannya kayak apa, mendengarkan langsung dari teman-teman. Ya, kalau beberapa kali yang mengajukan kepada Komnas HAM datang ke Jakarta itu kan paling banter waktunya sejam ngobrolnya. Nah, kalau kita datang ke masyarakat itu kan bisa sampai bosen kita ngobrolnya begitu. Sampai habis sampai ngobrolin. Dan temuannya banyak, misalnya begitu. Kayak kemarin misalnya di Natu Bingka ya. Bukan, yang dokumen terakhir. Di Siapora misalnya. Yang mungkin bagi teman-teman yang lain, dokumen itu nggak menunjukkan apa-apa. Tapi bagi kami itu satu dokumen yang penting untuk melihat kasus ini dalam semua dimensinya. Apa dokumennya, tunggu setelah kita konstruksikan dokumen itu letaknya di mana. Tapi itu menurut kami jadi sangat penting. Nah, itu jadi pertanyaan soal kenapa baru sekarang 10 tahun terakhir kalau pertanyaannya kayak begitu enggak susah kami jawab, karena 10 tahun terakhir itu minimal 5 tahun yang lalu bukan saya begitu ya. Asik ya. Bukan, memang bukan saya. Kecuali saya pas zaman ini staf di sana kan saya komisioner ya. Yang punya kerangka waktu bekerja yang sesuai mandat kewenangan kami. Kami melihat berbagai dinamikanya ya, 10 tahun terakhir dan sebagainya, ada karakteristik dan pola yang kurang lebih mirip. Ada cerita yang kurang lebih mirip. Ada soal-soal yang dihadapi kurang lebih juga mirip. Nah, oleh karena kemiripan-kemiripan itulah kami perdalam dengan turun di lapangan untuk melihat sebenarnya bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Ya, kalau semangatnya adalah menyelesaikannya secara bersama-sama, ya ini harus bisa dijawab oleh Komnas HAM. Jadi nggak hanya satu kasus, satu mingkat selesai terus yang lain muncul lagi. Akarnya di mana, disinilah kerja keras dari tim ini ditentukan nantinya. Nah, ini nggak mungkin tim ini bisa bekerja keras dengan maksimal kalau nggak dibantu oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat korban dan teman-teman pendamping. Nah, jadi Bang, maksudnya dari 10 tahun terakhir itu, dari data-data yang masuk, pola-pola yang sudah dipelajari terkait peristiwa-peristiwa tersebut, apakah ada dugaan kuat terkait perselingkuhan tersebut? Masnya minta kesimpulan di awal, ya kan? Dugaan sementara, Bang. Itu masnya meminta kesimpulan di awal. Bagaimana kita dikatakan bekerja kredibel kalau belum apa-apa udah menyimpul? Ya, kalau teman-teman berharap Komnas HAM ini kredibel, ya jangan tarik-tarik untuk menyimpulkan di depan. Nanti gak ada bedanya Komnas HAM dengan institusi yang lain. Terima kasih.